Nama penuh? Ha. Mak Sedi Mak Samir. Yalah. Yalah. Nama popular? Ha. Di Kencana. Ha, betul dah? Betul dah. Umur 28 tahun? Ya. Jantina lelaki. Ha, betul. Tinggi 170 cm. Ya. Berat 70 kg. Ya, betul. Fobia lipat. Kamu takut lipat. Kamu takut. Pemberi semangat ibu bapa. Ah, betul, betul. Betul sekali. Pencapaian terbaik. Ha. Pentas di Kibarat musim 2. Ah, betul. Tukang karut. Ya. Kami pandang kan tu? Tok juara terbaik peringkat negeri. Ha, betul. Tok silap kawal tahun 2014. Di Kencana. Ya, saya. Adakah anda setuju bercakap benar? Ya, saya setuju. Tiada yang benar melainkan benar-benar belaka. Ya, benar belaka. Kami telah menerima banyak aduan tentang Di Kencana. Bapa pula? Dapat kami tak salah? Banyak information pasal Di Kencana yang tak ada dalam kita punya database. Bapa? Dan kita nak tanya Di Kencana lah ni. Ha, tanya, tanya. Bila mula-mula Di Kencana start di Kebala? Nak tahu? Kau start di Kebala umur 17. Masa sekolah menengah. Masa sekolah menengah? Ya. Dari itu mula dia? Ya, mulanya. Anak buah siapa? Anak mau kita tanya anak buah siapa? Ha, nak tahu. Anak buah siapa? Tak silap Along PM. Orang panggil Along Mok Ye. Along PM. Iya, benar sekali. Salah satu daripada suspek kita. Iya. Jadi saya nak tahu. Apa lagu yang sinonim dengan Di Kencana? Lagu Tanah Serendah Sekebun Bunga, tajuk lagu Joget Sekebun Bunga. Tanah Serendah Sekebun Bunga? Ya, tajuk lagu Joget Sekebun Bunga. Lagu yang bagus? Lagu yang bagus. Bagus, bagus. Jadi kita nak tahu dia? Ya. Halangan untuk menjadi artis di Kebaharat di Kelantan? Oh, halangnya banyaklah. Ngapa minat gak elu? Bapa ni apa minat tu? Ha! Ha, tak ada nak kawan. Aku nyomari lepas menyanyi ke? Nyomari serebu. Ada siung ke? Eh, tak ada. Tak ada tak apa. Ha. Jadi cabaran yang paling susah ni? Cabaran? Dia mau nak tahu? Oh! Kalau nak siap suara lagu tu, okay? Masuk studio, habis suara. Nak boleh kau siap selagu tu. Nak ayak bui. Ha! Maaf, Di. Ya. Sebabkan kita banyak aduan yang mengatakan D ni sebenarnya tak mesra dengan peminat luar. Bapa pula? Jadi kapa dia nak pesan pada peminat-peminat luar tu? Jadi, nak pis... Nak pisah pula dah. Nak pesan kau peminat tu? Pesan? Ha. Jadi, hok mana kalau ada salah silap tu, nak mohon maaf lah. Jadi, hok mana baik datang daripada Tuhan. Hok mana buruk lemah daripada di sendiri. Memanglah kami daripada D, bukan daripada orang lain. Ya, betul. Tapi, kenyataanlah. Jika saya lepaskan Di Kencana, ya? Apa yang Di Kencana akan buat secara jujurnya? Jadi saya nak buat lagu-lagu saya tu berunsur nasihat untuk orang-orang muda. Sebab duk tengok orang-orang muda lama duduk berlaku kat orang tua. Jadi kita nak dakwah dengan lagu hok kita nak buat tu. Berdakwah melalui lagu-lagu nasihat? Nasihat, lagu berunsur nasihat. Lagi? Lagi? InsyaAllah dia akan usaha lagi mencapai yang terbaik untuk peminat-peminat di situ duduk. Lepas juga aku akhirnya sakit nak gari. Lepas tu gua nak Di Kencana. Ya, saya. Setelah diteliti bukti-bukti, ha? Kami mendapati Di Kencana tidak bersalah. Sampai aku kata. Jadi untuk projek Bau Yola, ha? Di bawah PKN Solution, ya? Kami berharap Di selamat berjaya. Yeay! InsyaAllah! Aku berjaya! Terima kasih. Tengok salah. Okey.